persaingan antara Captain America dan juga Iron Man ternyata masalah Wonder Woman. Dan yang lebih parah lagi, ternyata Thanos pun mencintai atau bermaksud untuk merebut Wonder Woman. Apakah yang akan terjadi? Siapakah yang akan dipilih oleh Wonder Woman untuk menemani hidupnya? Kita lihat langsung keputusan Wonder Woman. Ini ngapa bolak-balik saya lagi? Apa? Background. Itu cuma kan kalingin saya. Ini dance. Oh, dance. Back dance. Sebenarnya Dalang, aku pengen sekali bersama Kapten. Ya udah kalau mau sama dia. Aku sebetulnya ngincer dia. Tapi, kenapa? Kenapa kamu yang maju? Aku ngincer dia tuh. Kenapa kamu gak mau? Tapi aku lebih memilih yang berkarisma. Wah, lu punya motor? Ada. Dia memilih yang karisma. Bukan motor. Wonder, kehadiran kamu di sini sebenarnya dipertanyakan. Kamu bukan bagian dari anggota Avenger. Gak tahu nyasar kayak ini. Jangan-jangan kamu ingin memilih salah satu di antara kita semua di sini. Ah, dia itu adalah keluarga besar Linggung Seni Dwi Komara, ya kan? Dia sebagai vokalis bareng Uce. Der. Ya, bagi-bagi dong. Jangan semuanya mesti harus jatuh cinta sama kamu. Eh. Udah yuk, setengah-setengah mau gak? Ngobrolnya yang di situ, ada yang mau bajak laut. Bajak sawah, bajak laut. Aku memang cinta sama Kapten. Tapi rasa kenyamanan itu lebih berharga daripada cinta. Jadi aku memilih dia. Oksigen. Aku tidak butuh oksigen ini. Aku butuh napas buatan. Bu, ada napas buatan? Kendel. Ibu bawa perkedel. Wonder Woman! Iya. Kamu jatuh cinta sama adik aku. Kamu tahu nggak? Dia gagak. Jadi Wonder Woman jatuh cinta sama Loki? Iya. Apa yang akan kamu harapkan dari dia? Bicara kamu Loki. Besar. Oh, berarti. Hey. Maksudnya besar hatinya. Iya, cuma segitu. Dia sudah tahu. Ternyata. Aku segini. Besar. Dia tidak mau yang lembek, juga tidak mau yang keras. Iya. Dia mau yang besar. Betul sekali. Akhirnya Captain America, Thanos dan juga Iron Man tidak jadi bertempur. Mereka pun menghadiri acara pernikahannya antara Loki dan Wonder Woman. Pada hari H menjelang pernikahan terjadi huru-hara. Ini gak enak nih. Di mana ada penyusup yang bermaksud untuk menyerang bumi. Loki yang sedang berada di pelaminan tidak terima ada penyusup yang akan menghancurkan pesta pernikahannya. Akhirnya ia pun maju berperang. Namun sayang. Mati. Lu jangan kecil hati. Sabar, belum tentu. Kita kan harus ada pengorbanan. Namun sayang, Wonder Woman melarang dia untuk maju berperang. Wah, gak jadi. Akhirnya Wonder Woman yang maju untuk melawan para penyusup. Sedangkan Loki berada di pelaminan. Apa yang terjadi? Ternyata ada batu bercahaya yang jatuh di pelaminan tersebut. Dan menimpa Loki. Hancurlah Loki bersama batu tersebut. Sudah, berapa aja mengucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa untuk prokes 3M. Ya. Memakai masker, terus juga mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya. Tadi kita sebelumnya udah swab.
Oh iya, udah swab. Antigen. Antigen. Dan jangan lupa untuk nonton duel karaoke nanti setelah ini aja di Trans 7, ya oke? Terima kasih Yari Bo, terima kasih. Kita di Tata. Tata Citata. Ini, Bo, ini. Ini Neneng Anjarwati. Oh, Neneng Anjarwati. Ini mama saya. Terima kasih Cita-Citata dan juga terima kasih buat pemirsa di rumah. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Penontonnya bingung, pemainnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap di Obra Panjava. Ya.